Contek bermula dari Liliana, kemudian disusuli dengan tindakan bijak yang dilakukan oleh Nova. Tak lepas handball. 3-0 sekarang ini kedudukan. Satu kosong yang kita lihat tadi lah kedudukan game, di mana Indonesia mengatasi China. Dan kali ini Zhang Bo datang untuk menerpa dan melakukan smash yang cukup kencang. Kedudukan game 1-0. Kedudukan di Padang 3-1. Keluar. Keluar pula dari Kuala Lumpur. Nova akan melakukan servis. Yang menanti ialah Zhang Bo. Agak tinggi dan mudah untuk pemain yang mempunyai kekuatan dari susun tubuhnya ini. Sedikit saja melonjak, sudah memastikan bulu tangkis itu turun dengan begitu kencang. 258 km sejam smash yang dilakukan oleh Zhang Bo. Four receiver. 4-4. China mendapat bata dari pemerhatian yang cukup teliti oleh service judge, yaitu Majmer Henika dari Czechoslovakia. 4-4. Lepas Zhang Bo. 5-4. Biarkan keluar. Walaupun pada peringkat awal dia nampak tidak begitu pasti. Satu hantaran ke baseline dilakukan oleh Zhang Bo. Sedikit saja keluar dari garisan sebelum bola melantun masuk dalam kawasan permainan. Oh, cantik. Cari tempat yang tidak ada penghuninya. Oh, cantik. Kepala Zhang Bo. Lebih berimbang permainan dalam game yang kedua ini. Hanya dua mata memisahkan. Satu kedudukan biasa dalam badminton sistem 21 mata. Setiap servis ada mata ini. Dalam. Indonesia membuka semula jurang kepada tiga mata. 8-5. Let. Kualing belum bersedia. Nova. Keluar pula dari Zhang Bo. 9-5.
Tempat mata ruang dibuka. Apa terjadi? Dia nampak berhati-hati. Mungkin agaknya ketika memegang jaring bulu tangkis itu yang menjadi punca kenapa dia terus memukul bulu tangkis keluar jauh dari gelanggang lawan. Tak lepas. Zengbo dalam melakukan kesalahan demi kesalahan. Richard Maraiki, abang kepada Rexy Maraiki. Tak lepas. Kali ini gagal pula Liliana Nasser. Sudah 10. Di mata 11. Indonesia di depan 4 mata. Bagi bergu dari Indonesia ini, mereka menewaskan naib juara pada tahun 2005. Ulangan perlawanan akhir 2005. Apabila Nova dan Liliana menewaskan bergu dari China dalam perlawanan peringkat separuh akhir yang menyaksikan kemenangan rubber game 21-15, 15-21, 22-20. Menewaskan Zhi Zhongbo dan Zhang Jiawen. Sementara Zhangbo dan Gualing pula menewaskan Vita Mariza dan Vladilim Pele, juara terbuka Singapura di peringkat separuh akhir. Juga dalam rubber game 17-21, 21-19, 21-19. Yang menariknya, pertemuan di peringkat separuh akhir itu berkesudahan pada waktu yang sama, iaitu 68 minit bagi bergu China menewaskan bergu Indonesia dan bergu Indonesia menewaskan bergu China. Jadi pertemuan petang ini dianggap buku dan ruas. 12-7. Ada tiga penyertaan Indonesia dalam perlawanan akhir selain daripada bergu campuran, bergu lelaki dan perseorangan lelaki. China mempunyai 5 penyertaan dari 10 tempat dalam perlawanan akhir. Dua lagi tempat, Wang Chen, Hong Kong, acara persorangan wanita dan bergu lelaki Korea yang akan bertemu bergu lelaki Indonesia. Satu-satunya acara tanpa China dalam perlawanan akhir kejohanan badminton terbuka ataupun kejohanan dunia tahun 2007 ini. Cantik Liliana Nasser. Service over, 13-8. Tolaknya ke belakang, tak terjangkau di situ oleh Zhangbo. 5 mata di depan Indonesia. 6 mata. Gualing dan Zhangbo perlu bangkit sekarang 13-8. Sedangkan Indonesia mempertahankan rhythm perlawanan yang dikuasai oleh mereka. Dalam. Inilah masanya untuk Gualing dan Zhangbo.